Saya sedang menonton orang yang tandur. Tandur itu kenapa disebut tandur? Tandur ini menurut ilmu bahasa Jawa ini disebut istilah kroto boso. Kroto boso itu apa? Itu otak adek matok membuat singkatan kata-kata, ada kata yang disingkat, kebetulan singkatan tersebut cocok dan sesuai dengan keadaan nyata. Contohnya adalah tandur itu singkatan dari noto karo mundur. Jadi orang tandur mesti pasti ke belakang mundur, nggak ada orang yang tandur tuh arahnya ke depan, nanti malah merusak bibit padinya. Makanya orang tandur pasti dia menata bibit padi itu sedemikian rupa, ditata berjejer-jejer yang rapi sambil mundur. Maka disebut tandur noto karo mundur, ini namanya kroto boso dalam ilmu bahasa Jawa. Bisa dilihat sendiri orang-orangnya pada mundur menata padinya, menata tanaman padinya.